ya, khalidina fiha abada, mereka ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan golongan ini adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh rasul dan juga nabi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Al-fadil kuntan imam yang bahagia pengusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, besan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan, pimpinan masyarakat, yang amat datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dianugerahkan 1001 nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya tuan-tuan, kita masih lagi berpijak di bumi yang nyata. Kita belum lagi dikebumikan atau kita belum lagi dipindahkan daripada alam dunia ke alam barzakh sementara menunggu alam akhirat. Di situ tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saat Allah SWT memberikan kepada kita, masih lagi memberikan kepada kita nikmat umur ini, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan mengambil ruang yang terbaik daripada nikmat umur ini, usia ini. Karena saat kita berpisah saja kita daripada dunia ini tuan-tuan, Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan seseorang yang telah meninggal itu. Nabi kata apa? Yatba'ul mayyitu salasah. Orang mati ini ataupun jenazah ini akan diikut ke kubur tiga perkara. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun. Dua akan kembali dan satu yang akan tinggal bersama dengan si mati. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Ahli keluarganya dan hartanya akan kembali pulang, balik semula. Ya, ahli keluarga dia yang mengiringi jenazahnya ke kubur, kemudian hartanya mungkin barangkali kenderaan dan sebagainya dibawa oleh ahli waris ya, ke kubur mengiringi jenazah, dan semua ini akan kembali semula. Wa yabqa wahidun, dan akan tinggal satu sahaja, iaitu wa yabqa amaluh, yang akan tinggal bersama dengan si mati ialah amalan-amalannya sahaja. Masa ketika itulah tuan-tuan, sekiranya kita hidup di atas muka bumi ini ya, kita penuhkan ruang kehidupan kita dengan amal-amal ya, dengan solat, dengan puasa, zakat, baca Quran, sedekah, amal-amal soleh. Sebenarnya inilah yang akan menjadi teman kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Solat akan menemani kita, Al-Quran akan menemani kita, puasa akan menemani kita, zakat akan menemani kita, sedekah kita akan menemani kita. Pendek kata tuan-tuan, apa saja amal soleh yang kita lakukan semasa hayat kita, inilah jadi teman kita. Yang lain pakai balik belaka tuan-tuan. Ya, ahli keluarga balik, harta balik, sahabat handai balik, kaum keluarga, kaum kerabat dan sebagainya. Yang jauh, yang dekat, semua pakai balik belaka. Yang pasti tuan-tuan, yang Nabi kata apa? Wa yabqa amaluh. Yang akan tinggal bersama dengan si mati ini, ialah amalannya sahaja. Di situ tuan-tuan, ramai di kalangan manusia yang merugikan hidupnya dengan mensia-siakan nikmat umur ini. Tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Sedang tuan-tuan, kita tahu setiap pada kita ini, ya, semua kita ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh jamin dia akan hidup dan hidup dan hidup. Sedang sebenarnya tuan-tuan, kematian ini setiap hari menjenguk kita.
Ya, kita tak tahu. Boleh jadi kita mati dalam keadaan sehat. Boleh jadi kita mati dalam keadaan sakit. Boleh jadi kita mati dalam keadaan senang lenang. Boleh jadi kita mati dalam keadaan susah. Boleh jadi kita mati dalam keadaan ya, dah tua. Boleh jadi kita mati dalam keadaan masih muda. Kenapa tuan-tuan? Mati ini bukan syarat tu mesti sakit baru mati. Orang sihat, kalau lambat lagi, kalau sihat lagi, doktor baru buat medical check-up, minggu lepas sihat. Sihat walafiat, ikut ini, 40 tahun lagi boleh hidup. Dah, tuan-tuan, tak boleh beri jaminan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah ingatkan kita, dia kata apa? Fakam min sahihin, mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat, mati tanpa ada penyakit. Wakam min saqimin asyahinan minad dahri. Dan berapa ramai orang yang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Maknanya tuan-tuan, sakit bukan bermakna kita dah tak lama dah. Sehat bukan bermakna kita lambat lagi. Contoh yang dirahmati Allah sekalian. Ya, seperti kita baru dikejutkan dengan peristiwa apa nama pesawat nahas, pesawat yang baru ini terpedagai pada Khamis lepas, minggu lepas. Kebetulan saya masa itu pun berada di Kuala Lumpur tuan-tuan. Sedang berkhusus di Intan, ya, dan yang terlibat dengan mangsa nahas tersebut, salah seorang daripadanya adalah adik ipar kepada sahabat saya, ya. Kebetulan sama saya berkhusus ketika itu Tuan Kadi Cameron Highland, Fadil Ustaz Khalid, bekas Imam Masjid Negeri dulu, dia pun sama, ya. Ipar dia salah seorang daripada yang terlibat dengan nahas itu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, petang tu kami iyalah apa masing-masing dalam keadaan terkejut dan sebagainya. Ada di kalangan kami pula sebut, kalau tak naik dah kapal terbang lepas ni terus rasa tak naik kapal terbang. Saya kata jangan gitu Syekh, jangan kata begitu, ya. Ajar ni atas basikal pun mati, ya. Bahkan peristiwa itu kalau kita tengok tuan-tuan sebagai ibrah dan pengajaran kepada kita, jangan kata, kita kata kapal terbang, yang naik kereta pun kena tuan-tuan, yang bawa motor pun kena. Bermakna tuan-tuan, atas katil pun kita boleh mati, atas udara pun kita boleh mati, tengah laut pun kita boleh mati. Yang pastinya sebab semua kita ni akan mati. Persoalannya apa yang kita nak bawa bila kita mati. Itu yang paling besar sekali yang perlu kita fikirkan tuan-tuan. Bukan apa yang kita naik, ya. Bukan apa yang kita naik sampai tahap ada yang tak berani dah naik kapal terbang apa ni. Tak tuan-tuan, kalau Allah tuliskan, ya, kita memang mati begitu, tetap akan mati tuan-tuan. Tak boleh nak elok. Tapi persoalannya apa yang kita nak bawa bila kita mati nanti. Ini persoalannya tuan-tuan. Itu yang Nabi kata apa? Wa yabqa amaluh. Yang akan kekal bersama dengan si mati ini ialah amal-amalnya. Bagaimana solat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana Al-Quran dengan kita, bagaimana amal-amal soleh kita yang lain, zakat, haji dan sebagainya tuan-tuan. Yang ini yang sebenarnya kita sangka duduk dalam kubur seorang-seorang. Tak tuan-tuan, kalau kita ada amal, ini akan teman kita. Bahkan ada hadis menceritakan, ya, kesemua amal kita ini akan duduk di sekeliling kita tak kala munkar dan nakir datang nak untuk memulakan kerjanya. Soal nak datang daripada arah kepala solat dia tu, hey, kamu tak boleh masuk ke sini, hey, kamu tak boleh tanya si mati ni daripada arah sini. Aku dulu masa dia hidup dulu, dia jaga aku. Tuan-tuan, solat beri jaminan, ya. Ni dia ni dulu lima waktu solat dia jaga, bukan sekadar lima waktu, solat-solat sunat pun dia jaga tuan-tuan. Ini soalannya. Kemudian apa lagi, ya, dia datang pada arah kanan pula, puasa kita pula menjadi benteng. Oh, mu tak boleh walau ke sini wahai malaikat. Dulu dia hidup dulu, dia jaga, dia puasa sungguh-sungguh, ya, imanan wahtisaban, ya. Tak lepas kona-kona kau kiri pula, datang pula zakat mempertahankan kita tuan-tuan. Begitulah seterusnya, sehingga kalau begitu keadaannya, manusia ini adalah seorang yang soleh. Dia jaga puasa, dia jaga zakat, dia jaga hajinya, dia jaga sedekahnya, dia jaga Al-Quran sebagainya. Mana tak ada sebab malaikat nak tanya lagi, kerana dia benar-benar tahu siapakah Tuhan dia, siapakah Rasul dia, apakah kitab pegangan dia, siapakah saudara mara dia. Mana soal kubur tu dah selesai jawapannya dengan amalannya tuan-tuan. Bayangkan hidup di dunia, kita tak ada amalan-amalan seumur ini tuan-tuan. Kerja kita nak menyusah korang je, kerja kita nak menyakit korang je, kita kerja nak memusuh dengan orang. Apa kesudahannya tuan-tuan? Ya? Jadi kita kena tengok amalan kita ni. Yang ni yang kita nak bawa tuan-tuan. Yang ni kita nak bawa. Nabi kata, iqra'ul Quran.
bacalah kalian akan Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada kita pada kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pembuang bela, sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Tuan-tuan, ugi tak ugi? Tak ugi lalu kita baca Quran. Tuan-tuan, yang kadang-kadang kita ambil mudah aje. Semayang pun kadang-kadang ya, kita dicelahan waktu-waktu yang kita pun dah tak pakai waktu itu. Tak guna dah waktu itu, barulah waktu semayang. Tak maaf cakap tuan-tuan, kadang-kadang sesengah orang kita sibuk dan kerja gitu-gini. Semayang dah hujung-hujung dah copet-copet dah. Sedangkan itu teras utama kehidupan kita dalam muka bumi ini. Allah cipta kita untuk kita sembah dia. Ada setengah orang, waktu solatnya adalah waktu-waktu yang dah terang saki-baki daripada masa 24 jam yang dia ada, baru itulah waktu dia nak solat ni. Sedangkan itu keutamaan. Mana solatnya duduk kemudian. Sedang tuan-tuan, kita pernah baca hadis dulu yang Nabi kata apa, inna awwalama yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah, perkara pertama yang akan dihisab manusia itu pada hari kiamat, min a'malihim, daripada banyak-banyak amalannya, as-salah, sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang dulu. Allah nak tanya bab sembahyang. Selesai tak selesai? Berapa ramai manusia yang ke bumi kita pada hari ini tuan-tuan, dia tak ambil cara sangat tentang sembahyang. Ya, kadang-kadang puasa dia boleh puasa, sembahyang tak. Sedangkan sembahyang ni bukan lama pun tuan-tuan ya. Tapi begitulah keadaannya, dia jadi dudukan sebab bila disebut Allah kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka menyembah aku, maka sembahan kepada kita kepada Allah melalui apa tuan-tuan? Solat. Berapa ramai manusia pada hari ini hidup atas muka bumi ini makan daripada rezeki Allah, hidup dengan rezeki yang Allah bagi, tapi dia tidak sembah Allah yang mencipta dia. Itu kisah bagaimana Ibrahim bin Adham pernah ditanya, wahai Ibrahim, boleh tak aku nak buat maksiat kepada Allah? Beliau kata boleh, tapi dengan tiga syarat. Kalau kamu boleh selesai, okeylah. Ya? Baik, apakah syaratnya? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, pertama sekali, kamu jangan makan daripada rezeki Allah. Duduk dalam muka bumi ini, kamu jangan makan daripada rezeki Allah. Kamu cari rezeki yang bukan daripada rezeki Allah. Dia kata mana boleh, semua rezekinya datang daripada Allah. Ya? Tak lepaslah syarat pertama. Okeylah, syarat kedua apa? Syarat kedua. Ya? Syarat kedua kata Ibrahim bin Adham, kamu boleh buat maksiat pada Allah, tapi kamu jangan sedut udara yang Allah bagi percuma ni. Ya? Tuan-tuan pernah tahu berapa harga oksigen yang kita duduk sedut ni? Ha, cuba try tuan-tuan. Google sikit, cari berapa harga nilai oksigen. Setabung tu ke apa semuanya. Ya? Ha, berapa harga oksigen? Kalau ke hospital tu kos tabung oksigen tu yang pesakit pakai tu kan, kalau kena bayar, kalau kita kena bayar tuan-tuan, berapa nilai harga oksigen yang kita guna, yang kita perlukan? Sedang tiap-tiap hari kita sedut tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam, tidur, jaga kita sedut, tak pernah pun bil Allah utuskan malaikat atau bil bulanan macam kita dapat bil-bil yang lain tuan-tuan, semuanya percuma. Maka apa kata lelaki ini, mana ada udara mereka semuanya Allah beri percuma. Kok yang ketiga, kok lepas lah, try lagi. Boleh, apa yang ketiga? Kata Ibrahim bin Adham, boleh kamu buat maksiat kepada Allah. Manakala kamu tak nak semayang, tak nak apa. Ini maksiat lah, tuan-tuan. Nak berjudi, apa, ini maksiat. Tapi kamu jangan duduk di bumi yang dimiliki oleh Allah SWT. Lagi berat. Nak cari mana bumi, tuan-tuan? Inilah tempat kita berpijak. Ya? Sebab itu sebenarnya tak ada ruang. Dan itulah tujuan kita dicipta oleh Allah SWT atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, justru itu ya, mengambillah, sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada kehidupan ini tuan-tuan. Saat datangnya ajal kita, dia tidak kira siapa kita tuan-tuan, dia tidak kira kita sihat, kita sakit dan sebagainya, kerana ianya adalah satu ketetapan yang Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang menjadi persoalan kepada kita, apakah yang kita nak bawa bila kita berpindah ke alam barzakh nanti, yang jadi teman kita dalam kubur nanti, apa kamu ini tuan-tuan? Jadi saya tinggalkan persoalan ini untuk sama-sama kita fikirkan bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kembali ya, perbincangan kita dalam halqah lepas surah An-Naba, masih lagi ayat 1 hingga 30, dan kita lihat ibrah dan juga pengajaran daripada ayat 1 sehingga ayat ke 30 yang telah kita bincangkan pada halqah-halqah yang lepas. Pertama sekali ialah
Ayat 130 ini menceritakan tentang hari kiamat, iaitu hari di mana Allah SWT memutuskan hukuman atas setiap makhluknya. Jadi setiap kita ni tuan ada hukumannya. Hukumannya itu sama ada kita ditetapkan untuk menjadi ahli syurga atau kita ditetapkan untuk menjadi ahli neraka berdasarkan amalan kita di dunia dulu. Sebab itu ada patah ulama menyebut, dia kata apa, cara mati seorang itu, cara hidup seorang itu menentukan cara mati seorang itu. Cara mati orang itu menentukan cara dia disoal dalam kubur nanti. Cara dia mati dalam kubur nanti itu kan akan menentukan cara dia dibangkitkan daripada kubur nanti. Dan cara dia dibangkitkan daripada kubur itu menentukan cara dia dihimpunkan di mahsyar kelak. Dan cara dia dihimpunkan di mahsyar itu menggambarkan ke manakah dia, sama ada ke syurga atau neraka. Tuan-tuan bayangkanlah dalam 7 golongan yang dihimpunkan di mahsyar dalam keadaan teduh di bawah bayangan aras Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada golongan itu apa yang Nabi sebut tuan-tuan? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Saya kira untuk kita ambil peluang dalam konteks tempat duduk ini tuan-tuan, saya ingat ini yang paling boleh kita buat tuan-tuan. Kalau yang lain-lain tu sedekah tangan kanan tangan kiri, tak tahu mungkin berat tuan-tuan ya. Kita ni usah kata itu, semua benda nak bercerita ya. Facebook cerita ya, di dalam Instagram cerita, dalam Twitter nak cerita, dalam TikTok nak cerita, belakang semua nak cerita. Orang zaman sekarang tuan-tuan ya. Jadi payah kena selekoh tangan kanan dan kiri, tak tahu payah tuan-tuan. Tapi kalau dengan kita menjadi ahli masjid ni tuan-tuan, yang Nabi kata apa, rajulun qalbuhu ma'allakun bil masjid. Seorang yang jiwa yang tergantung terpaut dengan masjid. Di akhirat besok ada satu khas grandstand itu, tempat duduk orang-orang yang ahli masjid ini, mereka akan duduk di situ. Tuan-tuan. Pakat amal dan mereka ni teduh. Orang lain panas belenggih. Ketika itu mereka ni teduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkanlah ya. Dalam keadaan mahsyar itu belum hitung amalan lagi, tapi cara dia dihimpunkan di mahsyar itu dah nampak dah ahli syurga ni. 7 golongan yang mereka ini teduh di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dah tuan-tuan. Kalau duduk belenggih tenggelam dalam pelus dia gamak-gamak ahli syurga, belum tentu tuan-tuan. Belum tentu kita kata ahli syurga. Dah tenggelam dalam pelus sendiri. Ada para lutut, para pinggang, para dada yang lemah dalam peluh sendiri kerana panas ni mahsyar, belum lagi masuk neraka. Sehingga ada dekat mereka yang kata, kalau beginilah ya Allah, panas ni mahsyar ni, kami masuk neraka, masuk neraka lah, tak apalah, tak daya nak menunggu giliran untuk giliran nak dihisab. Dia ingat agama masuk neraka tu lagi ingat agama ni dah tuan-tuan lagi teruk, tapi tak sanggup dah mereka berada di mahsyar. Tuan-tuan, ini gambaran manusia. Sebab itu, cara hidup kita tuan-tuan menentukan bagaimanakah ya, kita mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah, su'ul khatimah ni tuan-tuan, dia bukan maknanya mati dalam keadaan teruk. Su'ul khatimah tidak. Su'ul khatimah ni mati dalam keadaan tidak beriman. Tak semayang, tak puasa, tak zakat. Al-Quran jauh sekali daripada dia. Usah kata nak solat berjemaah, solat pun tidak. Ha, ini maknanya su'ul khatimah. Adapun husnul khatimah ni mati dalam keadaan beriman. Ya, solatnya dia jaga, puasanya dia jaga, zakatnya dia jaga. Yang menjadi fardu ain dalam kehidupannya, Al-Quran sentiasa bersama-sama dengannya. Tuan-tuan. Ya. Nak maknanya tuan-tuan, kalau tengok dalam keadaan matinya dahsyat, siapa tuan-tuan? Sayyidina Hamzah dahsyat matinya. Tapi bagaimana tuan-tuan, dia mati sebagai syuhada. Dadanya dibelah oleh Wahsy dalam peperangan ya, Uhud. Wahsy yang diupah oleh Hindun suruh bunuh Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya, dirobek, dikeluarkan jantungnya. Kemudian diberikan kepada Hindun, dikatakan Hindun makan jantung, gigit jantung Sayyidina Hamzah. Bila tengok tu teruknya mati, kita kata dah tuan-tuan, dia mati sebagai syahid. Ini husnul khatimah. Sebab tu beza maksud su'ul khatimah dan husnul khatimah ialah sama ada mati dalam beriman atau mati tidak beriman. Cara mati berbeza. Ada orang mati lemah di lautan. Ada orang mati terlantar di dalam wad ICU dalam keadaan sejuk, aman, damai, rasa oh, kita kata husnul khatimah tu dia mati.
Kita tak tahu tu kalau hidup ni tak pernah semayang. Hidupnya sentiasa, ya. Makna menongkah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana gaya nak kata husnul khatimah? Tuan-tuan, sebab itu perkataan husnul khatimah, su'ul khatimah ni bergantung hidupnya bagaimana. Kalau seorang yang menjaga amal ibadahnya, ya, apa kadar mati sekalipun, tetap dianggap sebagai husnul khatimah. Kerana mati itu hanyalah satu proses perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh. Tuan-tuan. Ya. Itu saja. Yang rosak, yang hancur itu mungkin jasad semata-mata. Tapi rohnya, tuan-tuan, dijemput, ya, sehingga disebut, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, wahai hati-hati yang tenang, jiwa yang tenang ini, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Tuan-tuan, bagaimana kisah nabi-nabi yang terdahulu, umat yang terdahulu, mereka diseksa, dibelah kepala, digergaji. Dahsyat, tuan-tuan. Ya, tanam separuh badan, gaji kepala tu. Daripada gaji, dibelah dua badan. Diseksa oleh raja-raja dulu, tuan-tuan. Kisah. Ya. Sebab kisah ini Nabi cerita bila mana ketika tekanan musyrikin Mekah terhadap kaum muslimin. Ya, antaranya ketika itu Khabbab, ya, bin Al-Arits diseksa. Ya, diselah badannya di belakang itu dengan besi panas. Dibakar besi sampai merah, letak terbakar. Sah masuk, tuan-tuan. Ketika Khabbab itu diambil oleh para sahabat, bawa kepada jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, lambat lagi ke kemenangan kita, ya Rasulullah. Merah padam muka Nabi, tuan-tuan. Sahabat sedih tengok Khabbab diseksa sedemikian rupa. Tapi Nabi kata, kalau kamu tahu umat-umat yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu, ada di kalangan mereka yang digergaji kepalanya. Ada di kalangan mereka dicakar dengan pencakar besi sehingga terpisah daging daripada tulang mereka. Ada di kalangan mereka yang dibakar hidup-hidup. Maka, fa'antum qaumun musta'jilun. Kamu ni, kata Nabi SAW, adalah golongan yang tergesa-gesa. Kamu nak cepat menang. Megak-megak nak menang. Sabar, Nabi suruh sabar. Orang dulu lagi dahsyat. Cakar daging, cabut daripada tulang. Tuan-tuan. Ni, siksaan-siksaan yang diberikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Oleh, ya, mereka yang berkuasa ketika itu. Atau mereka yang tidak beriman. Ya. Tengok kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana, tuan-tuan, ya? Kutila Ashabul Ukhdud. Ya. Penghuni Al-Ukhdud ni ialah parit yang dibakar, yang diletak unggun api banyak dalam tu. Di semua orang yang beriman disuruh terjun dalam tu, tuan-tuan. Mereka dibakar hidup-hidup. Ya. Kisah itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam kisah surah ini, sangat menusuk ke dalam kalbu kita bagaimana mereka ini, tuan-tuan, ya, hidup mereka, golongan ini dibunuh sedemikian rupa. Kisah Ashabul Ukhdud. InsyaAllah ada masa kita boleh bincang kisah Ashabul Ukhdud ni. Apa penghuni-penghuni mereka yang diseksa dalam parit yang memanjang dan dalamnya itu api. Mereka dibakar. Umat-umat terdahulu. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi, kiamat itu ialah hari di mana Allah memutuskan hukuman ke atas setiap makhluknya. Ia merupakan waktu, tempat dan masa yang dijanjikan untuk melunaskan balasan dan juga pahala kepada orang-orang yang terdahulu dan juga yang sekarang. Maknanya, daripada dahulu bawalah sampai berlaku ni saat, ya, yang terkini lah, kita berkata sekarang ni lah, tuan-tuan, ya. Dan tiga perkara besar yang amat dahsyat akan berlaku pada permulaan kiamat. Pertama, Malaikat Israfil meniup sangkakala, yakni serunai besar daripada tanduk, lalu manusia berduyun-duyun keluar daripada kubur mereka. Kedua, langit mula terbelah dan terbuka bagaikan pintu-pintu yang terbuka. Dan yang ketiga, bukit akan beredar dari tempat asal dan hilang berkecai. Ketiganya, Allah menceritakan perihal orang-orang yang bernasib malang. Allah mendahulukan penceritaan tentang mereka dari penceritaan mengenai orang-orang yang beroleh kebahagiaan. Kerana tema ataupun tema utama surah ini adalah menampilkan semacam ancaman, iaitu dengan dinyatakan bahawa neraka Jahannam
merupakan tempat tinggal yang disediakan untuk golongan taghut atau tirani yang melampau dalam kekufuran dan tempat golongan yang melampau melakukan kezaliman di dunia. Neraka juga sebagai tempat musuh-musuh Allah diintai dan diperhati sehingga mereka memasuki neraka yang merupakan tempat tinggal dan titik kesudahan bagi mereka. Ini neraka tuan-tuan. Sebab itu keadaan di mahsyar itu ada beberapa golongan. Pertama, golongan yang dia dibangkitkan di mahsyar dan dia tidak disoal tentang amalnya. Ya. Dia ada dosa tapi dosa-dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terus dipersilakan masuk syurga. Ini golongan yang saufa yuhasabu hisaban yasira. Iaitu golongan yang faman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diserahkan kitab catatan amalannya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka ini akan dihitung hisab amalannya dengan satu bentuk hisab yang simple, mudah. Iaitu tidak ditanya tentang dosanya kerana dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah SWT dan dilihat hanya tinggal pahala-pahala dan dia dipersilakan masuk dalam syurga. Tak ada soalan. Tapi dipaparkan, amalan dipaparkan. Semua kita tuan-tuan akan diperlihatkan. Ya. Ini yang kita nak sangat tuan-tuan. Kitab catatan amalan kita diserahkan dengan tangan kanan, kemudian kita dihitung, dihisap dengan penghisaban yang simple, yang mudah. Ini satu golongan. Maknanya dia terus masuk ke syurga. Satu golongan lagi tuan-tuan, mereka ni akan dihisap dengan dipersoal tentang perbuatan, amal perbuatan yang mereka kerjakan di dunia dulu. Dan dalam satu hadis Nabi kata apa, faman nuqisha udhiba. Siapa yang dipersoal, dimunaqasha, dibincangkan amalannya itu, dosa-dosanya itu, udhiba. Orang ini akan diazab dan neraka terlebih dahulu. Maknanya asal tanya je, asal ditanya, dipersoalkan perbuatan dia di dunia dulu, udhiba. Orang ini akan diazab. Maknanya laluan dia, dia kena neraka dulu. Habis tempoh azab dalam neraka kerana dosa dia itu, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini sebab apa? Nabi beritahu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ada menyebut dan hatinya ada, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, orang ini akan masuk syurga. Tapi proses masuk syurga itu sama ada kena neraka dulu ataupun sebaliknya. Ada yang terus ke syurga, ada yang kena neraka dulu, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang terus dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Ya, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan golongan ini adalah golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul dan juga Nabi mereka. Ya, kita alhamdulillah tuan-tuan dalam ramai-ramai manusia atas muka bumi ini 7 bilion umat manusia, kita termasuk dalam 2 bilion golongan yang beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah yang begitu besar tuan-tuan. Tak tahu sama ada kita syukur tidak, itu tanya diri sendiri tuan-tuan, syukur ke tak. Sebab kita kebaikan kita lah Islam keturunan. Bila Islam keturunan tuan-tuan, kita tak rasa sangat yang susah payah dapat Islam ini. Yang kita bukan orang-orang yang convert ke dalam Islam. Kebaikan kita adalah yang memang kita lahir-lahir Islam. Sebab itu dia tak kisah, dia tak semayang pun tak leher. Sebab itu kita kena ambil apa, ibrah pengajaran betapa syukurnya kita Allah terima kita ni, diberikan hidayah iman dan Islam yang tak semua orang dapat. Bayang 7 bilion tu, 2 bilion je orang yang boleh yang dapat menerima Islam ini. Ya, tapi dalam keadaan dalam 2 bilion tu, tahu lah yang betul-betul pure Islam ni ataupun Islam keturunan, kita tak pasti tuan-tuan. Sebab itu kita jangan pergi ke situ. Kita pergi kepada mereka yang benar-benar beriman. Bahkan Nabi SAW pernah menitiskan air mata kerana ya, Nabi satu ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi menitiskan air mata. Sahabat pun bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah?" Nabi kata, "Apa, aku rindu kepada mereka yang mencintaiku. Aku rindu kepada mereka yang mencintaiku." Jadi sahabat tanya, "Alasna bi ahbabika ya Rasulullah? Bukankah kami orang-orang yang mencintaimu ya Rasulullah?" Nabi kata, "Tak. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun orang yang mencintaiku itu, hum, mereka adalah qaumun ya'tuna min ba'di.
Mereka adalah satu golongan yang datang selepas zaman aku. Dia bukan duduk zaman Nabi. Duduk selepas zaman Nabi. Ya'tuna min ba'di wa yu'minu nabi. Dan mereka ini beriman denganku walam yarauni. Sekalipun mereka tak pernah jumpa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tuan-tuan, dia tengok Nabi depan mata. Ya. Sahabat tengok Nabi dan dia belajar Islam daripada Nabi secara langsung. Kita tuan-tuan, kita boleh amalkan Islam yang dibawa oleh Nabi. Kita boleh beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan kita buat tuan-tuan. Sedangkan kita tak pernah pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh kita dengan Nabi jauh tuan-tuan, 1400 tahun. Tapi kita yakin. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan air mata mulia Nabi SAW itu menitiskan, rindukan kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Baik. Jadi gitu keadaan sudah manusia di akhirat kelak. Dan neraka akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi golongan tirani dan selama-lamanya. Zaman berzaman tidak kunjung berakhir. Adapun perkataan al-hukub bermaksud satu tempoh masa, al-ahqab bermaksud beberapa tempoh masa, dan al-hiqbah bermaksud setahun. Manakala golongan taghut yang berada dalam neraka jahannam atau dalam tempoh al-ahqab berkenaan tidak akan merasai kesejukan bagi menghilangkan kepanasan. Mereka tidak akan menikmati keenakan tidur. Mereka tidak akan dapat menikmati minuman yang boleh menghilangkan dahaga kecuali daripada minuman air yang panas menggelegak dan air nanah penghuni neraka. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Dalam neraka Allah beritahu mereka penghuni neraka ini tidak akan merasai sebarang sedikit pun rasa sejuk dingin wala syaraba, dan juga tidak merasai sebarang minuman illa hamiman wa ghassaqa, melainkan air yang panas menggelegak, hamim, dan juga nanah-nanah yang busuk hanyir yang terbit daripada seksaan penghuni neraka. Itu yang menjadi jus minuman kepada penghuni neraka, wal'iyazubillah tuan-tuan. Moga Allah lindung kita daripada yang dicampakkan ke dalam api neraka. Allah tidak pernah berlaku zalim dalam memberikan pembalasan. Ia berupa balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut terhadap perhitungan amal kerana mereka tidak percaya kepada wujudnya hari kebangkitan semula. Sebab itu tuan-tuan, tidak beriman dengan hari akhirat ini tidak bermakna perlu dilafazkan. Memadai tengok cara kerja buat dia tuan-tuan. Kalau dia sendiri memang tak nak sembahyang, dia sendiri tak nak tukar aurat, dia sendiri tak nak puasa, dia sendiri tak nak keluarkan zakat, apa yang menjadi trust ke dalam Islam seseorang? Nabi kata apa? Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu terbina atas lima asas. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadah, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Wa iqamus salah, yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhan, kemudian berpuasa di bulan Ramadhan. Wahajul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi siapa yang ada kemampuan untuk sampai ke sana. Jadi haji tuan-tuan dia tertakluk kepada kemampuan. Tapi yang tiga tadi, setelah bersyahadah mesti solat. Berapa ramai orang tuan-tuan setelah bersyahadah dia tak buat yang ini semua? Sebab itu tuan-tuan, ya, iman ini yang dikatakan benar-benar beriman itu pertama sekali tasdiq bil qalb. Dia mesti membenarkan dalam hati bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan dia membenarkan dalam hati bahawa Muhammad itu Rasul, utusan yang diutus oleh Allah untuk kepada umat manusia ini. Dia dapat meyakini tasdiq bil qalb, dia membenarkan dalam hati, selesai satu rukun dia, satu bab dia. Yang kedua, takrir bil lisan, mesti disebut dengan lidah. La ilaha illallah, disebut. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab tu orang bersyahadah tuan-tuan, ya, mereka kena sebut. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takrir bil lisan, sebut dengan lidah. Dan yang ketiga tuan-tuan, takkan sempurna iman seorang itu melainkan setelah lengkap ketiga-tiga ini, iaitu wal amalu bil jawarih,
Iman itu dibuktikan dengan amalan, dengan panca indera dia. Al-jawarih ni panca indera. Yang ni yang ramai orang sangkut tuan-tuan. Mungkin dia tasdik bil qalb selesai. Sebut dengan lidah selesai. Tapi amalan dengan panca indera dia tak buat tuan-tuan. Tak semayang membuktikan bahawa dia menyembah Allah. Tak puasa membuktikan bahawa dia mentaati titah perintah Allah. Tak mengeluarkan zakat. Ya? Jauh daripada Al-Quran. Dan seumpamalah tuan-tuan. Ya? Apa-apa dosa-dosa menjadi mainan laut bagi dia boleh jadi tuan-tuan. Jadi itu keadaan. Jadi iman ini tidak memadai dengan syahadah sahaja, tetapi dia mesti membuktikannya dengan al-jawarih, iaitu dengan panca indera bahawasanya dia adalah seorang yang sujud, rukuk, sujud, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga solat lima waktu dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mereka ini malah mereka mendustakan dengan terang-terangan apa yang disampaikan oleh para Nabi kepada mereka. Dan dengan penafian ini bermakna mereka menafikan seluruh dalil-dalil yang boleh membawa kepada pengesaan Allah, kenabian para Nabi tentang hari kebangkitan. Sebab itu orang yang tak jaga solat, tak jaga puasa, tuan-tuan, walaupun dia kata dia iman, dia Islam, tapi kalau dia meninggalkan itu, seolah dia menafikan hari kebangkitan nanti. Sebab apa Nabi kata apa? Inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumil qiyamah min amalihim shalah. Perkara pertama yang akan dihisab manusia itu pada hari kiamat daripada amalan-amalan mereka ialah solat. Dia tahu kalau solat itu yang soalan satu yang Allah tanya, tapi dia tak buat di dunia, tuan-tuan. Apa maknanya? Seolah macam dia tak percaya bahawa solat akan ditanya di akhirat kelak. Ha, ini tuan-tuan. Jangan ambil mudah. Ya. Soalan satu dah out, cloud dah orang kata tuan-tuan. Agak-agak soalan-soalan yang sampingan tu muka negara. Ya. Soalan wajib dah tak selesai, maka nampak dah. Ya. Nampak dah. Sama ada mustahil orang ini boleh menjadi ahli syurga. Ya. Sedangkan tujuan Allah SWT cipta atas muka bumi kita ni tuan-tuan, kita ni dicipta atas muka bumi ni untuk kita sembah Allah. Jadi tak pernah sembah Allah dah orang negara tuan-tuan. Last sekali masa kelas kafar, masa keluar rendah dulu. Gamuknya lah tuan-tuan, pasal bersuruh. Lah masuk sekolah menengah, mula dah buat acara, masuk kerja, lagi tak peduli. Tuan-tuan, apa akan jadi? Masa sekolah kafar dulu, mungkin bakal dia tak balik lagi, belum wajib lagi tuan-tuan. Saat dah wajib, dia tak buat. Masa tak wajib tu, buat sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya? Jadi pembalasan seperti ini merupakan pembalasan yang amat teliti dan adil. Allah Maha mengetahui perbuatan mereka, dan ilmu pengetahuan Allah itu tentang kegiatan mereka tidak pernah luput dan berubah. Allah menghitung mereka satu persatu dan menulisnya di Lauh Mahfuz agar diketahui oleh para malaikat. Malaikat menjadi pengawal peribadi anak Adam dengan memikul tanggungjawab mencatat setiap sesuatu kegiatan yang mereka lakukan. Ini seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Infitar ayat 10 hingga 11. Mafhumnya. Ya? Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu, tuan-tuan. Ya? Kita tak nampak, kalau nampak lain cerita, tuan-tuan. Tapi Allah cerita, Allah beritahu. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan perilakumu, perbuatan kita. Yang mana malaikat ini mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Segala mana yang kalau tuan-tuan tak tulis diary pun tak apa dah, ada tuan-tuan tulis. Ya? Kalau kita rajin tulis diary, tuan-tuan ni, sebelum tidur tu kan dia tarik lah Facebook hari ni begini, gini, 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 ya? Ataupun dia update status je. Tak apa tuan-tuan, malaikat dah tulis dah, ya? Apa hak kita buat A to Z. Yang tak tertulis dekat kita pun ditulis di malaikat. Ini tuan-tuan, ya? Kemudian dan Allah SWT berfirman lagi, segala-galanya adalah ada dalam catatan kami. Ini ayat ini menjadi dalil bahawa Allah mengetahui semua perkara biarpun yang paling kecil. Walaupun sekecil-kecil tuan-tuan, ya. Sekecil-kecil benda. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang membuat satu amalan walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan apa syarran yarah. Yang khairan yang baik pun akan diperlihatkan, yang buruk juga pun akan diperlihatkan. Walaupun sebesar zarah, kecil sangat benda ni tuan-tuan. Dulu bila sebut zarah ni, nak kata benda tu kecil macam mana, orang dulu dia letak, dia umpamakan seperti biji sawi.
Rupanya zarah saya yang kaji halus sangat tuan-tuan, tak nampak di mata, ya? Lagi halus daripada biji sawi. Tuan-tuan. Dan yang ketujuh, adapun ayat yang ke-30 daripada surah An-Naba ini, bila mana Allah katakan ayat yang ketujuh ini, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena dosa itu, karena dosa kalian itu, maka rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain yang ditambah itu ialah azab neraka. Yang Allah tambah hanyalah azab. Bukan makin ringan. Kita tuan-tuan dalam dunia ini, hukuman dunia barangkali kalau keberkelakuan baik ke apa semua, diringankan hukuman. Maka diringankan-ringankan tuan-tuan, siap-siap mungkin tempoh penjara itu disengkatkan sedikit. Dan aku tuan-tuan tak ada berkelakuan baik, tak kurang kelakuan baik, memang dah dia azab. Maka tak ada istilahnya diringankan, melainkan melainkan yang ditambah adalah azab. Allah menjelaskan sebab yang membawa kepada kemurkaan Allah melalui gaya bahasa disebut sebagai iltifat, yang ini mengubah tumpuan, iaitu iltifat daripada ganti nama ketiga kepada ganti nama kedua. Ini diikuti dengan huruf ta'qib, iaitu fa, bagi menunjukkan bahawa pembalasan yang mereka terima adalah akibat daripada keingkaran terhadap perkara-perkara yang baik dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Pertambahan azab boleh jadi disebabkan kekufuran mereka yang bertambah dari semasa ke semasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 125 yang bermaksud, maka kekafiran mereka kian bertambah-tambah. Mana kekufuran mereka itu bertambah-tambah. Mula-mula tak semayang. Lepas tu tak semayang, tak puasa. Lepas tu tak semayang, tak puasa, tak zakat. Tuan-tuan, bertambah-tambah. Kemudian judi pula, kemudian rasuah pula, kemudian itu dia bertambah-tambah. Dosa mereka bukan makin kurang, makin tambah, tuan-tuan. Yang ini yang antaranya sebab mereka ini diazab dengan azab yang makin ditambah. Atau sebagai satu kiasan yang menunjukkan azab itu berterusan menerusi peredaran masa. Dari itu bermaksud kami tidak akan melepaskan kamu daripada azab ini, azab para penghuni neraka berterusan tanpa henti-henti. Allah akan menambahkan azab terhadap orang-orang yang kafir selama-lamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, jadi sebelum itu kita insyaAllah pada halaqah yang akan datang kita sambung kembali perbincangan tafsir kita pada ayat yang keseterusnya, ayat 31 hingga ayat yang ke-36 insyaAllah. Saya kecukuplah sekadar itu untuk halaqah pada kali ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang yang ta'if, firman diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam.